anak-anak. Are you ready for art now? Today we are going to make this. This is a flying fish. The fish can jump and fly over the water. Bagaimana cara membuat flying fish ini? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah art kit dari sekolah yang ada di dalam map berwarna kuning. Semua sudah dapat ya. Lalu kita juga butuh lem, lalu pensil warna, lalu cat yang terbuat dari tepung terigu, air, dan pewarna makanan. Cara membuat catnya sudah ada di video sebelumnya ya. Yang pertama, kita ambil paper plate yang ada guntingannya, yang bentuknya seperti air. Ini adalah untuk dasar airnya. Kita cat paper plate ini menggunakan jari. Ini finger painting ya. Jangan lupa kalau mau painting harus diberikan alas di bawahnya agar mejanya tidak kotor. Nah, kalau sudah dicat semua, hasilnya akan seperti ini. Ya, sekarang kita pindahkan dan tunggu sampai catnya kering. Selagi menunggu paper plate-nya kering, kita mewarnai flying fish-nya dulu. Kita warnai flying fish atau ikan terbang ini. Warnanya bebas, kalau Miss mau pakai warna orange. Diwarnai semua fish-nya, kedua-duanya ya. Kalau sudah selesai diwarnai, hasilnya akan seperti ini ya. Miss pakai kombinasi warna orange dan red. Nah, kalau sudah diwarnai, ikannya ditempel di paper plate. Ingat ya, paper plate yang akan ditempel adalah di bagian belakang, bukan yang ini, tapi di bagian belakang paper plate. Ini kita beri lem. Lalu kita tempel di atas sini. Hap. Di bagian atas paper plate. Lalu boleh diputar seperti ini. Di seberangnya juga. Kita beri lem ikannya. Lalu tempel seperti ini. Hap. Hasilnya akan seperti ini. Ikannya akan ada di atas dan di bawah paper plate-nya. Nah, begitu paper plate yang pertama kering, kita bisa satukan dengan paper plate yang sudah ditempeli ikan. Nah, di bagian tengahnya diberi lubang. Miss akan menggunakan pocking paper seperti yang ada di sekolah. Persis di tengah-tengah seperti ini. Anak-anak kalau tidak bisa, silahkan bisa minta bantuan papa, mama, mbak, atau siapapun yang mendampingi anak-anak ya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, langkah terakhir adalah kita memasang press and start-nya. Press and start-nya dibuka. Pertama, untuk di bagian belakang.
sekali lagi, kalau anak-anak menemui kesulitan, silakan minta bantuan papa, mama, atau siapapun yang mendampingi ya. Nah, ikannya sudah selesai. Jadi deh. Nah, dengan begini ikannya bisa terbang, bisa melompati air dengan senang. Ya. Sekian untuk presentasi art hari ini. Sampai jumpa di art selanjutnya. Bye-bye.